Hampir serupa dengan Dea Ananda, ada pula Nino Fernandez yang membuat YouTube khusus bagi para coffee lovers. Pria yang sudah cukup lama menggeluti dunia kopi ini menjelaskan perihal isi yang beragam dalam channelnya ini. Ya, ini bantu-bantu temen aja. Paling 3 bulan ini kan saya sembari latihan aja. Sembari latihan kopi karena saya mau bikin YouTube channel kopi. Jadi memang benar dari awal sampai akhir it's all about coffee gitu. Berisikan semuanya sih, semua mengenai kopi. Jadi saya mampir ke tempat teman-teman juga, tempat orang yang punya kopi. Nanti saya jadi pengen jadi ngasih informasi bagaimana sih untuk kalian semua gitu yang mau bikin coffee shop. Nah, itu kita beberin semuanya. Mulai dari perpajakannya seperti apa, cara legalnya untuk bikin PT-nya seperti apa, beli mesin kopi apa sih yang bagus, tergantung skalanya seperti apa gitu loh. Saya sendiri kan mungkin juga masih terbatas pengetahuannya, oleh karena itu butuh bantuan dari orang-orang lain juga nih untuk dapat masukan itu. Nah, YouTube channel ini memang spesifik untuk orang-orang yang mau buka coffee shop atau memang hobi kopi, pengen tahu mengenai kopi, mau bikin latte art atau manual brewing atau apa. Saya nggak bilang kita pakarnya, tapi kita hanya membagi pengalaman aja gitu. Apakah benar atau salah? Ya menurut kita ngelakuinnya seperti ini. Kalau memang kalian lebih tahu, ya hubungin aja nanti di YouTube channel, siapa tahu kita bisa ngeliput gitu loh.